Orang itu namanya Pak Yoso dari sini. Dari awal pemulung pertama itu Pak Yoso. Terus setelah itu Pak Yoso merasa itu menghasilkan. Terus itu pun Pak Yoso sempat diajak juga sama masyarakat sini, Mas. Karena dia pemulung, karena dia tukang rosok, itu dikata-kata seperti itu. Tapi dia tetap nyari rosok. Nah, pada akhirnya ada salah satu teman yang atau warga masyarakat Tawang ini yang dekat dengan Pak Yoso. Dia cerita-cerita masalah mengenai barang bekas. Setelah itu karena itu orang yang temannya Pak Yoso itu ikut nyari. Setelah itu ikut nyari, penghasilannya ternyata lumayan. Akhirnya disebarkan ke warga sini. Nah, waktu tahun sekitar tahun 2005, tahun 2005 itu Tawang sini itu tukang rosok dan pemulung itu ada 32 orang mencari rosok atau mencari barang bekas. Setelah itu saya bentuk organisasi, saya kumpulkan di rumah saya. Waktu itu saya juga masih jadi pemulung juga. Saya kumpulkan di tempat saya, terus saya bentuk organisasi, perkumpulan-perkumpulan. Itu kita hanya bisa ngumpul, aja bisa ngumpul pakai iuran, ngumpul iuran uangnya untuk kegiatan sosial dan sebagainya. Tapi ternyata setelah itu saya bentuk organisasi yang namanya Ormairos, organisasi Mayang Rosok, gitu panjangan dari Ormairos, organisasi Mayang Rosok. Setelah itu kita bentuk lagi kelompok itu. Saya lihat karena warga masyarakat Tawang ternyata banyak yang menjadi tukang rosok atau pemulung, sehingga itu menjadi daya tarik saya untuk mendirikan bank sampah.
manfaatnya ya Mas. Karena ketika di sini ada kampung sampah itu, ibu-ibu di sini bisa berkreativitas. Mereka bisa membuat barang-barang seperti ini itu dari sampah. Semua dari sampah, dan ini bisa membantu ibu-ibu yang ada di kampung sini, yang ada di Tawang itu, mereka yang mungkin punya anak kecil, mereka tidak bisa kerja, cari kerja di luar, di pabrik atau di kota gitu, mereka bisa membuat kreativitas seperti ini dan bisa menghasilkan uang. Selain itu, lingkungan gimana? Kalau lingkungan kita bisa bersih dari istilahnya sampah ya. Karena kalau dulu itu sebelum kita di sini ada bank sampah, warga di sini membuang sampahnya di kali. Jadi itu kan pencemaran lingkungan ya, sebenarnya tidak boleh. Terus ketika ada kampung sampah ini, kita sudah ada kampung sampah, terus ada bank sampah itu kita sudah tidak buang sampah di kali. Jadi ada apa ya, pengurus bank sampah yang ambil sampah ke rumah-rumah. Terus nanti yang bisa kita manfaatkan untuk bisa dibuat kreativitas, kita buat kreativitas. Dan itu bisa kita jual, dan istilahnya hanya untuk membantu ibu-ibu yang apa ya di rumah itu kan pengangguran lah istilahnya, tidak mempunyai penghasilan tetap, jadi bisa membantu buat apa ya jajan anak lah. Nah, konsep kita ke depan memang ini produk-produk yang sudah sudah dibuat oleh warga masyarakat Tawang ini kan sudah lumayan banyak ya, tapi perlu segera ditingkatkan, perlu adanya inovasi-inovasi supaya nanti dalam proses penjualan itu tidak kan mengalami kendala. Itu yang pertama. Terus kedua, kaitannya dengan pemasaran ataupun penjualan produk ini kan Sawirono juga nanti akan mencanangkan desa wisata ini untuk membackup sekaligus memasarkan, membantu memasarkan masalah produk dari Dusun Tawang ya, kaitannya dengan ini. Selain itu juga akan memfasilitasi warga masyarakat kita, masyarakat Dusun Tawang untuk selalu mengikuti kegiatan-kegiatan bimbingan, pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya, ya supaya menambah skill.